Semuanya, bertemu lagi dengan saya Ima LJ Hooker Kebayoran Baru. Kali ini saya berada di wilayah Cilandak, persis seberang Citos. Saya memasarkan satu unit rumah plus satu unit lahan. Jadi rumah dan lahannya langsung dua gandeng di wilayah Komplek Pertamina Cilandak, seberang Citos, Jakarta Selatan. Jadi ini lahannya yang menghadap ke jalan raya. Sebelah lahan itu ada rumah. Jadi rumah nempel dengan lahan. Jadi lahan ini bisa dibangun lagi menjadi satu rumah terpisah, atau lahan ini bisa dijadikan taman, kolam renang, dan garasi yang sangat luas juga bisa. Total luas lahan 436 meter dan total luas bangunannya 340 meter. Yuk kita eksplor ya. Lebar muka lahan sangat bagus ya, 14 meter kurang lebihnya. Dan ini di sini bisa dijadikan lahan kolam renang plus taman gitu bisa. Bisa juga kalau di situ garasinya kan ada satu carport dua, jika mempunyai banyak kendaraan bisa untuk garden, pool, dan tambahan carport. Lokasi sangat strategis. Jadi hanya selangkah ke TBC Matupang, hanya tinggal nyebrang aja ke Citos. Jadi benar-benar sangat strategis kemana-mana. Jadi luar biasa. Dan harganya pun harga yang amazing untuk kondisi saat ini. Jadi ada pintu yang menuju ke rumah. Ya, rumah yang tadi seluas 340 meter. Jadi bangunan sangat bagus semuanya. Saat kita masuk di sini ada pagar yang menghadap, rumah ini tidak menghadap ke jalan rayanya, tetapi kalau tanahnya tadi menghadap ke jalan raya, di sisi kanan kiri sudah dilengkapi dengan taman. Luar biasa. Dan untuk dinding sudah safety ya, karena sudah diberikan pengaman. Dan ini gerbang. Di sisi sebelah sini, carport bisa dua mobil, mobil yang besar itu pun masih longgar. Nah, untuk kalau untuk garasi, di garasi ini bisa satu mobil, tetapi sebenarnya kalau mobil besar dan mobil kecil bisa muat dua ya. Kalau mobilnya yang besar-besar itu satu tapi sangat longgar sisanya jadinya. Tapi kalau untuk mobil besar satu dan mobil city car satu, oke, bisa dua. Jadi totally 4 mobil. Nah, di sini ini masih ada lahan. Ya. Ini masih ada lahan taman belakang. Kalau lahan yang tadi di samping yang menghadap jalan raya itu akan dibangun satu rumah lagi, berarti untuk memaksimalkan garasi supaya bisa 5 mobil ke arah yang taman depan. Auto tidak terpakai semua ya, hanya terpakai setengah bagian atau seperempat bagian. Berarti garasi sudah bisa 2 mobil, carportnya sudah bisa 2 mobil, totally udah 4 mobil. Kalau mau 5 mobil, berarti yang halaman belakang ini, space pohon ini ditiadakan. Jadi paralel semua bisa 5 mobil. Itu dengan catatan jika tadi tanah yang menghadap jalan raya kita tidak pakai ya, itu untuk misalnya mau dibangun tersendiri berarti kita bisa punya dua rumah, atau itu mau dibiarkan sebagai lahan. Tetapi kalau yang lahan tadi di samping itu untuk pool, untuk garasi, ini tetap bisa maksimal sebagai taman dan lain sebagainya. Jadi ini sangat asri, sangat rapi. Di halaman belakang ini sudah dibuat safety juga, pagar-pagar besi kanan kiri dinding.
Kalau ini adalah area servis. Di mana di sini ada tangga sendiri untuk menuju ke ruangan staff. Di atas ada satu kamar tidur untuk staff dan ada satu kamar mandi untuk staff. Ini kita menuju ke bagian belakang dulu ya. Kalau ini bagian dapur kotornya. Nah, ini juga untuk kamar staff juga. Jadi di atas bisa untuk dipakai staff yang laki-laki, mungkin yang perempuan bisa di dalam. Dan ini juga ada kamar mandi untuk staff. Ya, ada juga. Oke. Yang atas bisa untuk jemuran, ini untuk mesin cuci di sini bisa. Nah, ini sekarang teras. Facing terasnya yang bagian belakang. Jadi ini bisa kita pakai kursi, meja, dan kita view-nya menghadap ke taman. Jadi luar biasa. Nah, ini ada kamar. Nah, kamar ini sebenarnya lewat pintu ya. Coba, karena model jendelanya ini like pintu ya. Jadi saya coba dari sini. Oke. Nah, ini lantainya sudah parkit. Dengan model daun pintunya yang luar biasa, sirkulasi udara benar-benar full masuknya, jadi seolah-olah kamar tetapi outdoor gitu. Oke, seperti ini, ada 3 daun pintu ya. Sekarang kita ke bagian dalam. Jadi ini kita lewat dari ruang tadi teras belakang, kita langsung menuju ke bartender dan dapur bersihnya di sini. Ini sisi dapur bersih, sisi bartender, ini sisi ruang keluarga di sini. Itu sisi lantai duanya. Ini bisa untuk TV di sini ya, ruang kumpul. Dan tadi kamar yang tadi pintunya di sini sebenarnya. Tadi saya itu lewat teras. Nah, ini pintu. Nah, ini bisa dijadikan kamar tamu atau apa gitu ya. Nah, ini ada kamar mandi dalam. Ke bagian depan sekarang. Yuk kita ke bagian depan. Ini kalau tadi dari sisi carport, ini adalah ke ruang yang samping. Jadi bukan ruang tamu masih ya, ini adalah ruangan samping, bisa menghadap ke halaman bagian depan, dan yang bagian depan ini bisa jadi juga sisi carportnya ya. Ini yang ruang tamu tadi, pintunya slide 2. Begitu masuk ruang tamu, kita akan melihat tangga untuk ke lantai 2. Dan di sisi sebelah sini ada kamar mandi yang di bawah. Dan di sisi depan saya ada 2 kamar tidur. Ya, jadi kamar tidur.
Anak ada dua, sama-sama view ke depan dan ke taman. Nah, berarti kamar yang di sini bisa difungsikan sebagai kamar utamanya karena kamar mandi dalam dan view-nya benar-benar ke teras bagian belakang yang menghadap taman. Bagus banget. Kita sudah eksplor tuntas bagian bawah, baik lahan samping yang pinggir jalan raya tadi, halaman depan, garasi, karpot, halaman belakang, kamar utama yang di bawah yang juga bisa dijadikan sebagai kamar tamu karena ada kamar mandi dalam, dan semua ruangan lantai satu sudah, termasuk area servis yang di bagian belakang yang ke arah tangga lantai 2. Sekarang kita eksplor ke lantai 2 yang bagian utamanya. Di lantai 2 ini ada sedikit ruangan space, bukan sedikit ya, ada space ruang keluarga ini. Masih ada space ruang keluarga di sini, bisa naruh sofa, TV, di mana kita bisa langsung melihat ke bawah. Itu ruang keluarga juga di bawah, dan ini ada space void, dan di mana di situ di ujung ada ventilasi gitu kan, sinar udara bisa masuk dan kita bisa melihat sampai ke dry kitchen di bawah. Di sini yang utamanya adalah kamar tidur utama yang begitu luas. Jadi ada dua balkoni. Pertama view-nya adalah view ke
Jalan Cilandak yang Citos, balkoninya. Yang kedua, balkoninya ke arah samping. Ini ruangan sangat luas, ruang kamarnya. Dan ini ada walk-in closet-nya. Di sini ada walk-in closet dan ini kamar mandi utamanya yang ada bathtub-nya. Dan di sini juga diberi jendela. Jadi, tidak hanya mengandalkan exhaust, juga sirkulasi udara di kamar mandi utama yang berbathtub ini ada jendela. Bagaimana? Kita sudah eksplor bersama satu unit rumah saya dan satu unit lahan yang menghadap jalan raya Komplek Pertamina di kawasan Cilandak yang persis seberang Citos dengan luas tanah 436 dan luas bangunan 340. Total bisa menampung 4 mobil dan kamar tidurnya 4+1, kamar tidur utamanya ada 2, dapur ada 2, kemudian ruang staf atau kamar staf ada 2 dan kamar mandi staf ada 1. Harganya hanya 10 M saja. Info detail hubungin saya dan semua tim saya yang berada di kantor LG Hooker Kebayoran Baru.